never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no. Ngopi utuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di channel online tutor. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya ini. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mereview ya teman-teman ya. Ini ada teman yang inbox di Telegram saya ya, suruh mereview web untuk mengejar jam tayang. Nah, jadi webnya itu katanya bisa dibuka banyak tabnya, tapi dia tidak bisa ngebuka ya. Saya juga belum mencoba nih, akan saya coba langsung ya. Jadi langsung dipraktekkan, dicoba, tapi hasilnya saya juga belum tahu ya teman-teman ya. Kayak apa webnya ya untuk mengejar jam tayang. Jadi ikutin tutorialnya ya teman-teman ya. Semoga tutorialnya bisa membantu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang pernah berhasil, saya sarankan teman-teman ya, yang udah pernah memakai, nanti teman-teman bisa komentar di video saya ya. Jadi buat pembelajaran saya juga ya. Yuk simak videonya. Yuk teman-teman, kita mulai, kita eksekusi ya teman-teman ya. Jadi webnya apa tadi yang dikasih itu, kita masuk di Google ya teman-teman ya. Enaknya kita pakai Chrome aja teman-teman ya. Ini pakai Google Chrome ya. Pakai Google Chrome, kita masuk di Chrome. Nah ini webnya tadi sudah saya ini teman-teman ya. Ini webnya viewsign.net. Nah ini kita mau mencoba ya, jadi apakah bisa buat menambah jam tayang. Tapi teman saya bilangnya ini bisa menambah jam tayang ya, tapi dia cuma bisa buka tab. Nah itu permasalahan tab cuma sedikit ya. Ini permasalahannya di mana ya, nanti kita coba kita bedah ya teman-teman ya. Biar lebih mudahnya kita masuk dulu ke situs desktopnya. Kita rubah ya, kita udah rubah di sini. Ntar dulu teman-teman, kita rubah. Ini udah rubah tadi, kita rubah ke situs desktop dulu. Nah kita masuk cari channel yang mau diuji coba ya teman-teman ya. Jadi ini channel saya, channel saya ngawur nih teman-teman ya. Ini ntar kok balik lagi ke sini. Kita uji coba dulu, kita pelan-pelan teman-teman ya. Nah kita lihat channel percobaan saya, kita masukin di sini ya teman-teman ya. Kita salin link, kita salin link, terus kita bagikan ya. Nah, kita salin linknya, terus kita masuk di situsnya lagi sini ya. Jadi kita coba sini teman-teman ya, kita pastekan di sini, kita copy paste dulu. Dan kita jangan setel dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti nyetelnya satu-satu biar tahu ya itu jalan apa enggak ya, situsnya ya, apa tabnya ya. Kita pastekan lagi di sini, jadi kuat berapa nanti menurut informasi dari teman saya ini dia cuman bisa buka sedikit tab ya. Tapi ini menurut saya bisa banyak teman-teman ya, ini tergantung dari kapasitas HP kita ya teman-teman ya. Jadi kalau HP kita memorinya gede, ini bisa membuka banyak nih teman-teman ya, bisa membuka lebih dari 10 ini ya, kalau menurut saya nih ya teman-teman ya. Ini saya juga ini baru mencoba ya teman-teman ya, cuman yang apa yang di apa namanya ditanyakan teman saya lah, kok dia cuma bisa buka sedikit tab, yang jalan juga sedikit. Tapi ini saya coba,
berapa video nyoba bisa bisa jalan ya teman-teman ya. Kita coba, apa salahnya sih mencoba ya, kalau bisa berhasil malah lebih enak, soalnya kan gratis. Jadi kalau ada gratis ngapain kita susah-susah beli jam tayang ya teman-teman ya. Nah ini udah berapa video nih teman-teman, enggak saya itu 6 kayaknya nih. Kita copy paste lagi di sini teman-teman, nanti dijalani satu-satu ya. Nah, ini udah lumayan cukup banyak teman-teman. Kita coba lagi copy paste di sini. Kok udah nggak mau, kenapa ini masalahnya nih? Udah nggak mau, mau teman-teman ya. Udah 10 ini teman-teman ya. Nanti kita coba ngeplaynya satu-satu ya. Jadi kita tahu berapa tab. Ini HP saya memorinya 128 GB ya, dengan 4 RAM. Jadi bisanya berapa nanti kita tes satu-satu teman-teman, biar teman-teman yang menggunakan aplikasi ini bisa mengerti ya. Nah ini sementara ini saya coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, ada 11 tab di sini ya. Ini masih bisa dibuka lagi teman-teman ya, kalau membuka itu bisa ya teman-teman ya, tapi nanti kalau di setel bisa enggaknya tergantung nanti ya dari kekuatan HP masing-masing ya, RAM-nya ya. Ini saya hanya membuka dulu teman-teman ya, belum di play ya, nanti ngetesnya di play ya. Jadi bisa enggaknya masuk enggak jam tayangnya saya juga belum mencoba ya. Ini hanya saring dulu, nanti juga akan saya coba. Bagi teman-teman yang sudah pernah mencoba web ini dan berhasil ya, tolonglah komen di video saya ini ya teman-teman ya, biar teman-teman pemula semuanya tahu ya kalau ini bisa untuk mengejar jam tayang dengan banyak tab dan aman untuk monetisasi ya. Nah ini udah banyak teman-teman ya. Nah, coba sekarang kita perkecil lagi, kita tes ya. Nah ini webnya saya udah banyak teman-teman ya, kita dulu teman-teman, kita tes satu-satu ya teman-teman ya, kalau jalan ya berarti bisa teman-teman ya. Saya ngetes satu jalan ya teman-teman ya videonya ya. Video yang kedua kita coba kita tes jalan juga ya teman-teman ya. Dua, yang jelas kalau dua mah kuat ya. Nah kita coba lagi satu. Nah ini jalan semua ya videonya teman-teman ya, 3 tab sudah berhasil jalan ya. Jadi menurut saya ini berarti itu teman saya ini ya, yang hanya bisa menjalankan sedikit tab. Ini berarti karena kekuatan memori HP-nya ya, memori HP-nya tuh sedikit mungkin ini. Jadi teman-teman hanya bisa menjalankan sedikit ya, sedikit tab. Tapi kalau memorinya agak gede, ini punya saya kan 128, ini bisa jalan teman-teman ya. Udah saya menjalankan 4 jalan lancar ya. Coba satu lagi, jalan lancar enggak? Nah satunya juga jalan ya teman-teman ya. Bisa teman-teman saksikan ini jalan. Nah tuh jalan lagi ya teman-teman ya. Coba saya tambahin lagi. Nah, berarti ini sih saya sudah menjalankan 7 ya teman-teman ya. 7 sudah saya jalankan. Coba saya tambahin lagi. Satu lagi. Masih jalan juga ya teman-teman ya. Jadi video jalan. Coba saya tambahin lagi. Jalan juga ya teman-teman ya. Ini 9 tab saya buka. Ini jalan teman-teman ya. Nah, saya coba lagi. 1 jalan apa tidak?
Jadi teman-teman kayaknya nggak mau jalan ini, nggak kuat ya, 9 aja nih. HP saya kuat 9, 10 jalan ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih ya, saya bisa membuka 10 tab. Ini lumayan loh teman-teman kalau bisa untuk mengejar jam tayang, ini sangat sangat bagus ya. Jadi cukup di sini review web untuk kerja jam tayangnya ya. Ini bagi teman-teman, terus terang aja saya ini belum mencoba ya teman-teman, kalau belum ada waktu, baru dapat SMS tadi sore sama teman saya ya, suruh mereview ini web. Jadi untuk apa namanya, teman-teman yang sudah pernah mencoba dengan web ini, yang sudah pernah berhasil dan lolos monetisasi, bisa komentar di kolom komentar saya ya, biar saya juga tahu ya, teman-teman pemula juga tahu. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, untuk teman-teman yang lagi mengejar dan mengumpulkan 4000 jam tayang, tetap semangat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di next video ya. Ciao ciao.